acara paling ditunggu oleh Lesnar Lovers di acara Kagama DKI Jakarta. Keluarga alumni Gajah Mada nyatanya tak bisa diwujudkan sepenuh hati Lesti yang harusnya tampil di acara tersebut karena sang putra sampai saat ini belum pulih sembuh sediakala, sehingga akhirnya ia pun meng-cancel acara tersebut. Sebelumnya kita tahu bahwa Artini salah satu bagian dari tim LA meminta maaf kepada tim mewakili bosnya, kepada tim Kagama, di mana Lesti tidak bisa hadir karena harus merawat putra semata wayang mereka, Al-Fatih Bilar yang terbaring sakit. Tentu kita semua para Lesnar lover yang menunggu ikut mendoakan mendengar kabar yang sedari tadi santer tentang Abang Al-Fatih Bilar yang masih sakit. Kita doakan Allahumma Rabbi Nasi Nurahibil Barsifi Anta syafi la syafi illa anta sifa Allah juga zirus sama. Ya, kita doakan yang terbaik bagi Abang Al-Fatih, semoga cepat pulih seperti sedia kala. Maka memang tak heran banyak Lesnar lover mak-mak yang bertanya dari malam minggu. Sepi amat, kangen anak lucu dari pagi belum lihat Al-Fatih dengan pandangan penuh cinta, guys. Dan tentunya hal itu menjadi isyarat dan juga menjadikan doa bagi kita sekalian, semoga Al-Fatih Bilar cepat pulih seperti sedia kala, sehingga nantinya kita semua bisa melihat kekuatan, keuangan, kelucuan Al-Fatih yang selalu usil dan diusulin sama papanya, guys. Yeah.
El mana ya? Benar ya. El mana ya? Ini ya. Gimana? Gula lagunya. Gula-gula. Atau enggak seperti mati lampu ya, Bang? Hah? Sorry. Bagaimana kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.